Baik, pemirsa TV-mu di mana Anda berada, kembali lagi bersama saya dalam acara Gemar Mengaji. Ayo mengaji. Cara mudah membaca dan mengiramakan Al-Qur'an. Nah, sekarang ya, sebelum saya lanjutkan pada ayat-ayat selanjutnya, kita latihan dulu bagaimana supaya kita fasih. Karena perlu diketahui syarat membaca Al-Qur'an baik dan benar adalah harus tepat makhrajul hurufnya, tempat keluar-keluar hurufnya. Baik, kita lanjutkan pada episode yang lalu kita huruf Tho. Sekarang huruf Tho. Huruf Tho ini caranya adalah, lihat, bibirnya harus dideteksi dulu. Ujung lidahnya gigit, semuanya bunyi. Lihat, udah. Kemudian diangkat, seperti di gambar. Tho. Tho. Lagi, Tho. Tho. Hati-hati, banyak orang menyebut Tho seperti lafaz istighfar, astagfirullahalazim. Itu Zai. A-zim. Jadi, gigit dikit, ya, keluarin boleh agak banyak, angkat, Tho, Tho, Azim, Azim, Tho, 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 Tho. Kita baca huruf Tho berbagai macam kondisi. Wadidubaz. Satu, dua, tiga. Wadidubaz. Pemirsa boleh ikutan, mohon suaranya dikeluarkan, insya Allah akan fasih. Wadidubaz. Zadi zubang Zudhan Zani zazna. Satu, dua, tiga. Zudhan Zani zazna. Minal muzni. Minal muzni. Madhi zan Zani za. Madhi zan Zani za. 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 Azim. Azim. Ya, ingat ya. Lidahnya ujungnya bertemu dengan ujung gigi seri atas. Kemudian huruf Ain. Posisi Ain ada di tengah-tengah tenggorokan. Cara bunyinya, buka mulutnya seperti di gambar. Kemudian udara keluarkan dari mulut, jangan sampai dari hidung. Jadi rongga, rongga mulut. Lidahnya tarik ke belakang sedikit. A. 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 Ah. Deteksi jangan sampai ke hidung. A. A. Ai. Ai. Au. Ya. Baik, kita baca ya. Beda dengan hamzah A, itu di dada, tapi kalau ain di mulut. A. 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 Ai. Au. Ba. Semuanya. A. Ai. Au. Ba. Au. An. Ani. A. Na. Satu, dua, tiga. U'an ani a'na. Minal mu'ni. Minal mu'ni. Ma'i'an ani a. Ma'i'an ani a. Boleh? Adina Lutfi, satu, dua, tiga. A'i'u'ba' U'an ani a'na. Minal mu'ni ma'i an ani'a. Bagus sekali. Pemirsa dilatih ya. A-i-u-ba' lagi. A-i-u-ba' ya, lanjutnya. Kemudian huruf Ghain. Huruf apa? Ghain. Posisinya adalah di ujung tenggorokan di sini. Ya. Lidah ditarik untuk membentuk huruf O. Gha. Gha. Gimana? Gha. Gha. Bukan go. Mirip huruf G tapi dilepas. Gha. Gha. Ghain. Ghain. Gha. Gha. Ghi. Ghi. Gha. Ghi. Gu. Bau. Semuanya. Gha. Ghi. Gu. Bau. Gu. Ghan. Ghani. Ghagna. Semuanya. Gu. Ghan. Ghani. Ghagna. Minal mughni. Minal mughni. Maghi. Ghan. Ghani. Gha. Maghiran ghaniqa. Sekarang baca bersama-sama. Yang di rumah boleh ikutan. Boleh perhatikan ini. Tuh, dua, tiga. Ghaghibau Ghughan ghaniqa. Minal mughni maghiran ghaniqa. Baik. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
Bagi Anda, anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua, telah hadir metode yang sangat membantu Anda, yaitu cara mudah membaca dan mengiramakan Al-Quran. Metode Bilqis, bukan ngaji biasa. Pada paket pertama, terdapat rumus irama hitungan, yaitu mengaktivasi otak kiri dan kanan. Irama ini disebut irama ros, yaitu irama penyederhanaan dari Imam Masjidil Haram Abdurrahman As-Sudais. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu barakat lana jufan. Tua dapat manam jufan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Irama yang kedua, yaitu irama yang sangat menarik sekali dan syahdu terdengar, yaitu irama nahawan. Irama nahawan pun menggunakan rumus hitungan, yaitu aktivasi otak kiri dan kanan. Yang ketiga, yaitu paket irama lagam bayati. Namanya lagam bayati ini menjadi syair untuk rumus irama lagam bayati. Di 1, 2, 3. Namanya lagam. Yang pertama, yang kedua. Namanya lagam bayati. 2, 3. Namanya lagam bayati. A'udzu basmalah. 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Datar agak tinggi. Bismillahirrahmanirrahim.